Kita menyambut maulud Nabi, maulud Nabi ni kerja tak sudah. Kita menyambut maulud Nabi ni kerja tak sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jawatan yang dilantik oleh Allah sendiri. Allah sendiri tengok dalam ramai-ramai manusia di muka bumi, entah berapa ribu juta triliun manusia ni, ada seorang atas dunia namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah dilantik menjadi Nabi bila umur dia 40 tahun. Waktu dia beranak, dari 40 tahun belum pada Nabi ni dia beranak, bonda dia, mak dia Siti Aminah pun tak tahu anak dia ni akan dilantik menjadi Nabi. Jadi para hal ni semua nak sebut sebagaimana sebut minggu lepas, kita menyambut maulud Nabi, maulud Nabi ni kerja tak sudah. Jangan berasa bila kita buat maulud Nabi dekat selesai masalah, boleh melunyur terik. Jangan. Kalau Nabi Muhammad waktu dia beranak tu, super Muhammad-Muhammad lain. Bukan pun kita ada Muhammad, situ ada Muhammad, ada mak orang Melayu Islam dia panggil mak. Mak anak kita, mak budak kampung kita dengan mak bin Abdullah di tanah Arab tu, waktu dia beranak super ya. Yang jadi masalah, yang jadi kita dengan dia berikat rapat ni setelah 40 tahun sama dia. Bila beliau menjadi Nabi dengan turunnya ayat Iqra bismirabbika sampai 30 juzuk, dalam masa 23 tahun Al-Quran ini dibagi-bagi di agih-agih 23 tahun. Ketika itulah sejak daripada turun Iqra bismirabbika sampai kan al-yawma akmaltu lakum, ketika itulah hubung kait kita dengan dia. Celaka semua sekali ni. Celaka. Celaka, saya kata sekali lagi. Saya kata celaka. Ada orang kata Nabi Muhammad kita sama dengan Muhammad dalam kampung. Jadi sama kot mana? Dia ada benda sama, dia tak sama. Nah. Ha. Jadi orang yang berkata tu, dia ada khitab, dicakap pada siapa? Orang yang mendengar khitab percakapan tu, dia boleh tahu dah benda maksud dia kata. Ada dah nak memperendahkan Nabi Muhammad atau tidak? Sebab dia ada dua makna kalau kata gitu. Yang pertama, makna sama macam manusia biasa. Manusia ada mata, ada tangan, ada hidung. Ha, kalau gitulah, tak apa lah kata. Ha. Nabi Muhammad, macam Muhammad duduklah kapung sama je. Iaitu orang belaka, ada tangan, ada hidung, ada kaki. Satu lagi, maknanya, Nabi Muhammad sama dengan Muhammad dalam kapung. Maknanya tak ada kelebihan apa-apa, tak ikut lah apa. Hak mana dia maksud? Biasanya hak kedua, nak merendahkan martabat Nabi. Kalau kata gitu, batal akidahnya serta-merta. Faham? Nah? Faham atau tidak? Tidak nak. Banyak yang faham, dia tak faham pada juga. Kerana Nabi bukan manusia biasa. Dia hanya manusia, tapi luar biasa. Kul innama, katakanlah innama, ada tu hasring. Nak sakat, bukan makna lain dah. Nampak? Ana basyarung, aku manusia. Tapi bukan regular, bukan biasa. Manusia yang luar biasa. Pokok mati dah boleh gerak tengok Nabi. Batu, risalang. Batu cek, risalang. Nak? Dah ada pemimpin atas dunia gitu. Nak? Boleh belah bulang. Bulang boleh. Celaka semua sekali ni. Celaka. Celaka, saya kata sekali lagi. Saya kata celaka. Nabi Muhammad itu dilantik menjadi rasul. Dipilih. Dipilih tetaplah. Masa Adam nak ditiup di antara roh dengan jasad, Allah dah letak dah Muhammad itu Nabi akhir zaman. Mari pahaman ini tuan-tuan. Ada yang sampai kata Muhammad ni ketika dia kecil ni, dia serupa dengan mamak di kampung. Muka pun ada mak, kapun ada mak, di muka pun ada Muhammad dan Rasul pun lah, tak ada beza apa. Astagfirullahalazim. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Sampai umat Islam kata betul, betul, Ustaz Kazim salah. Saya buat keluar 10 kitab hadis-hadis muktabar sahih ceritakan tentang satu susur galur Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi. Bagaimana Nabi lahir? Kalau Nabi Musa pun tahu, mak dia tahu Nabi Musa nak jadi Nabi, sila rujuk dalam surah Al-Qasas. Allah Ta'ala bagi tahu pada mak Nabi Musa, kami akan kembalikan balik kepada kamu wahai mak Musa, dan dia akan jadi Nabi. Kepada Maryam, mak Nabi Isa, Allah bagi tahu wahai Maryam, dia ni bakal Nabi. Kalau Maryam tahu, kalau mak Nabi Musa tahu, takkan Aminah tak tahu? Nabi Muhammad ni penghulu segala Nabi, tok sidang Nabi tuan-tuan. Saya kemukakan tiga hadis Nabi, bagaimana Aminah ketika mengandungkan Rasulullah
malaikat datang beritahu, wahai Aminah, kamu bakal melahirkan manusia yang paling istimewa dalam dunia. Dia adalah bakal Nabi. Malaikat beritahu. Celaka semua sekali ni. Celaka. Celaka, saya kata sekali lagi. Saya celaka. Jangan alis sihir seru nama Maharaja. Nanti segerombolan hantu bisu yang menjelma. Guna hak berfikir sebelum hak untuk bersuara. Kalau terpelajar, sila guna hak Miranda.